Wali Kota Tangerang Arif Ismansyah bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakiri bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang. Dalam pertemuan ini, dibahas rencana Pemkot Tangerang untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada seluruh guru honorer di Kota Tangerang. Akan data verifikasi, kisarannya kurang lebih hampir 23.000. Nah, ini yang kemarin ini juga menjadi bagian ke depan program ini mudah-mudahan bisa membantu mendorong tenaga-tenaga guru honorer itu untuk semakin fokus dan konsentrasi dalam rangka meningkatkan pendidikan. Nah, maka katanya kan kemarin ada kesalahan anggaran, nah ini kita akan perbaiki di anggaran perubahan, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan. Selain itu, di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri memberikan santunan klaim yang pertama bagi Eni Purwanti, calon TKI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat pelatihan pra penempatan kerja. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.